Pemirsa, mobil minibus yang berpenumpang satu keluarga hangus terbakar di Jalan Tol Jor Sibatupang, Cilandak, Jakarta Selatan malam tadi. Diduga penyebab terbakarnya mobil akibat korsleting dari bagian mesin mobil. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah mobil minibus yang berada di Jalan Tol Jor Sibatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam. Kebakaran yang diakibatkan dari korsleting pada bagian mesin ini merambat menghanguskan seluruh bagian mobil. Menurut pengemudi Faiz, keluarga yang akan pulang kampung ke arah Surabaya ini tidak sadar ada yang terbakar di bagian mesin. Namun saat di kawasan Jor Sibatupang, pengendara lain memberitahu adanya api di bagian kap mobil. 6 orang penumpang yang berada di dalam langsung keluar menyelamatkan diri dari api yang dengan cepat membakar mobil. Dari Tangerang ke Surabaya. Ke Surabaya, pulang kampung. Itu kenapa bisa kebakar? Korsleting. Korsleting? Dari mana? Dari ban depan kiri itu. Kap mobil, ya. Percikan api. Iya, ada percikan api diikat sama truk yang depan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran dengan satu unit mobil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini Tol Jor arah Fatmawati mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.